kemudian rejehan bagi ulang tahun Kelapa Kambing Sari yang ke-15 bersempena dengan perkara tersebut dan bersempena dengan tahun perawatan kelapa. Setakat ini saya dimaklumkan jumlah peserta 120 orang berbagai 20 kenderaan. Ini duta-duta kecil yang akan menjadi duta kepada kita semasa sepanjang perjalanan. Bukan hanya jadi bukan hanya di Melaka, bahkan bermula dari sini dia akan eksplor sepanjang perjalanan dan mungkin dalam 3-4 orang ini dia akan selfie, dia akan TikTok, dia akan Instagram dan sebagainya. Yang ini merupakan sebahagian daripada kapital promosi masa kini. Ini yang kita perlu eksplor dan duta-duta perancangan kecil ini memainkan peranan yang sangat signifikan bagi mempromosikan produk-produk kacungan yang ada di Melaka. Mana lagi? Lagi.